Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Untuk mengisi long weekend ini, saya akan mengajak Anda ke salah satu tempat untuk bersuah foto. Pastinya tempat ini instagramable banget. Penasaran? Simak liputannya berikut ini. Warna-warna pastel mendominasi dinding ruangan seluas 6x4 meter ini. Berbagai pernak-pernik lucu bernuansa shabby pun menambah kesan indah pada ruangan. Siapa menyangka, ruangan yang saat ini dijadikan studio foto dulunya merupakan garasi mobil. Bukan Dewi Novita Rahmi namanya, jika tidak mampu menyulap tempat yang awalnya suram menjadi indah dan nyaman. Dewi juga memanfaatkan ruangan bekas garasi mobil ini sebagai tempat kursus decoupage atau seni menempel kertas. Awal pertama kali sih pengennya itu sebagai tempat kursus awal pertama kalinya, tapi lama kelamaan karena ada temen yang mau prewed, nyari tempat yang kira-kira itu yang jarang orang pakai, jadi udah katanya sekalian aja buat tempat foto, ya sudah kita coba kan, ternyata lumayan banyak peminatnya gitu. Sejak 5 bulan lalu, studio foto milik Dewi ini kerap digunakan sebagai lokasi sesi foto prewedding. Setiap akhir pekannya juga dikunjungi anak-anak sekolah untuk bersuah foto. Selain studio foto, tempat yang dibuka Dewi sejak Januari lalu ini juga menjual berbagai hasil kerajinan tangan decoupage buatannya. Perempuan yang dulunya kuliah di jurusan seni, drama, tari, dan musik ini pun tengah mendesain dapur dan tamannya sebagai spot foto lainnya. Nah, pemirsa, tertarik untuk menjadikan tempat ini untuk foto prewedding atau bersuah foto? Anda tidak perlu sulit menemukannya. Tempatnya berada di tengah area perkotaan, tepatnya di Kompleks Sukamaju Mabuun. Serlino Varianti, Hendriani, TV Tabalong melaporkan.